FBI. Pemirsa, diskusi kita atas nama rakyat, khususnya rakyat yang kemarin memberikan support ke PSSI, tapi merasa dirugikan karena tidak bisa menonton langsung, atau sudah beli karcis tapi tidak bisa masuk, atau terhalang karena ramainya pengunjung yang lain. Saya ke bintang, kalau ini bintang televisi, Pak. Tadi kan Bapak ngomong bintang lapangan. Dia bintang televisi. Irfan Badin. Ya, Irfannya TV One kita lagi. Iya, bagaimana Anda melihat kritikan publik yang begitu banyak? Luar biasa loh, Pak. Jadi bukan kada-kada. Lagi kita ngomong ini saja, kalau 100 Twitter masuk. Ya, sebetulnya sama aja lah. Kita akan melihat ini. Asal kesimpulan-kesimpulan itu jangan close caption. Jangan ini pasti begini. Karena kalau begitu, ini jalan budayanya nggak ada. Sekarang sukses bulannya. Oh, karena pemimpin PSSI-nya mantan napi. Nah, nanti semuanya mantan napi jadi pimpinan. Nah, kan nggak ini? Misalnya kesimpulan itu. Misalnya. Bukan, dia bicara karena dia mantan napi. Oh, saya juga ya? Ya, berarti sama. Iya. Enggak, misalnya sama juga. Karena Filipin pakai kaos biru. Nah, kaos biru kan nggak populer di sini, jadi kalah sama yang merah. Ya, ini kan bisa juga kesimpulan. Enggak, ini kan kesimpulan yang bisa juga. Iya. Sama juga, naturalisasi itu baik. Tapi kalau semuanya diterapkan kan belum tentu, kan. Bukan. Sekarang, gitu aja sekalian. Penontonnya juga naturalisasi. Supaya kalau ada tulisan Garuda di dadaku, cewek-ceweknya lebih. Nggak kurus-kurus gitu misalnya. Tapi intinya adalah jangan sampai euforia ini melemahkan kita mengambil kesimpulan. Karena gini, kita akan orang-orang media. Ada kata-kata mutiara. God given the news. Tuhan memberikan berita. Ini adalah semata-mata anugerah. PSSI-nya ruwet, ini tetap jalan. Karcisnya masih besok ruwet lagi, ini jalan. Karena ini yang berhasil. Itu yang hebat. Nah, kalau mau menyadari itu, baru kita yuk pelan-pelan begini. Kalau mengklaim itu, karena dulu nggak jalan karena menteri olahraganya nggak pakai kumis. Nah, kan susah nanti semua pakai kumis ya kan nggak menang juga. Kalau kesimpulannya, jangan ketawa. Kalau kesimpulan ini hanya sepihak begini, ini namanya close caption. Ini nggak membuka dialog. Jadi nggak boleh kita menyimpulkan karcis semacam itu gara-gara orang-orang PSSI mencetaknya lebih dari kapasitas. Menurut saya PSSI nggak mencetak lebih kapasitas, membagikan lebih dari kapasitas ya. Anggota DPR pasti dikasih semua lah, nggak mungkin. Nggak lah, Komisi 10 apalagi lah. Ya, nonton.